curam, juga tajam. Tanjakan maut mengerikan. Ya, sahabat Kanjar Channel, dimanapun kalian berada, ini adalah tanjakan Tarahan yang terletak di jalan lintas Sumatera, kilometer 2122, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Sahabat, dalam sebulan terakhir, sebanyak kurang lebih 9 nyawa melayang akibat kecelakaan lalu lintas di tanjakan tersebut. Banyak cerita yang mistis dan horor di balik keangkeran tanjakan maut yang kerap menelan korban jiwa ini. Konon, setiap tahun, bahkan setiap bulan, tanjakan Tarahan kerap memakan korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas. Sahabat Kanjar Channel, dimanapun kalian berada, bahkan bukan hanya setiap tahun, konon katanya setiap bulan terjadi kecelakaan yang memakan korban. Begitulah penuturan Bapak Johari yang bertugas menjaga pos lalu lintas di pos Tarahan. Bagi masyarakat sekitar, tanjakan maut Tarahan dikenal angker karena banyak hal yang mustahil terlihat seperti penampakan. Sahabat Kanjar Channel, seringkali melihat keanehan di sini. Boleh percaya atau tidak, diserahkan kepada Anda sahabat. Begitulah kata penjaga pos lalu lintas yang sudah 12 tahun jaga pos di tanjakan tersebut. Sebelum dua peristiwa kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia, ada beberapa kejadian aneh yang dialaminya. Seperti ada sebuah ilapat dari sesuatu yang bersifat magis dan astral jika akan terjadi sebuah kecelakaan, katanya. Paling curam di Tarahan ini, sahabat, serta memiliki gugusan tanjakan yang sangat panjang.
gugusan tanjakan di Jalin Sum, jalur lintas Sumatera, mulai dari Tarahan hingga pasar desa Babatan, meliputi Dusun Gerabah, Dusun Cinta Maya, Suka Bandung, dan Suka Banjar sepanjang sekitar 5 km menyimpan cerita tak biasa. Sosok Sinden dan Genderwo, cerita horor di tanjakan Tarahan, Lampung. Sahabat, masyarakat di desa Tarahan sangat mempercayai adanya hal-hal mistis yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Alasannya, di bawah tanjakan Tarahan tersebut terdapat dua makam tua yang terkenal angker. Makam tersebut dikaitkan sebagai penunggu yang menyebabkan terjadinya hal mistis di Tarahan. Namun, ada juga yang menganggap gangguan-gangguan mistis yang terjadi di tanjakan Tarahan bukan berasal dari makam tersebut, karena makam tersebut merupakan makam orang tua pada zaman penyebaran agama Islam dahulu. Salah satu warga desa Tarahan pernah mengutarakan tanjakan Tarahan memang sudah terkenal mistisnya. Bahkan para orang tua di sana sudah memberi peringatan kendaraan harus membunyikan klakson sebagai tanda permisi jika melintas di jalan tersebut pada saat menjelang maghrib atau malam hari. Bahkan katanya di sini banyak yang sering melihat penampakan juga, dan kebanyakan biasanya yang jadi korban itu bukan warga asli melainkan orang jauh-jauh. Banyak sekali makhluk halus yang berada di sekitar tanjakan Tarahan ini, sahabat. Mulai dari perempuan yang menyerupai sinden, kuntilanak, dan genderuwo. Bahkan tidak sedikit pengendara yang melintas melihat sosok perempuan di tanjakan ini. Sahabat, hati-hati dan tetap konsentrasi dalam berkendara. Di sini juga katanya suka ada suara yang paling sering terdengar, yaitu suara seperti minta tolong. Suaranya sayup dan seperti orang yang sedang menangis.
Sahabat Ganjar Channel, panjangnya tanjakan ini membuat kendaraan yang melintasi harus paham dengan kondisi jalan, terutama truk dengan tonasi besar dan sepeda motor. Truk harus benar-benar paham kondisi tanjakan dan sepeda motor yang suka ngeblong. Tanjakan tarahan selalu dibenahi untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, seperti memasang pembatas jalan, pita kejut, jalur keselamatan, lampu dan rambu jalan hingga banner peringatan. Bahkan terakhir, kemarin dipasang banner peringatan oleh Polantas. Sahabat Ganjar Channel, dimanapun kalian berada, senantiasa selalu berhati-hatilah di dalam berkendara. Jangan lupa subscribe channelnya, biar admin lebih bersemangat lagi membuat tayangan menarik lainnya untuk Anda.